hasil pertandingan BRI Liga 1 2021. Di babak pertama, Persib Bandung tertinggal dari Arema FC dengan skor 0-1. Sama-sama berhasil menurunkan formasi terbaiknya, namun Arema FC berhasil unggul di babak pertama pada menit ke-17 melalui Dendy Santoso. Dari hasil keunggulan di babak pertama tersebut, Arema FC berhasil menggusur Persib Bandung yang kini berada di peringkat 3 dengan 28 poin dan Arema FC mendapatkan 29 poin. Namun ingat, ini adalah hasil untuk sementara di babak pertama. Bagaimana kelanjutannya, tetap pantau terus di Dau Channel Liga 1 2021. Untuk statistik pertandingannya sendiri, sebenarnya Persib Bandung unggul di babak pertama dengan penguasaan bola 55% berbanding dengan 45%. Namun harus diakui bahwa Arema FC lebih banyak menciptakan peluang dengan banyak sekali melakukan tendangan ke arah gawang Persib Bandung, yaitu sebanyak 8 kali. Pantau terus hasil pertandingannya di Dau Channel Liga 1 2021. Terima kasih, salam olahraga.